Ini merupakan sedutan beberapa permasalahan yang timbul dalam pengurusan dan pelaksanaan kaedah pengajaran dan pembelajaran di UNIZA. Daripada permasalahan ini, kami pengajar di PPT khususnya telah banyak mengaplikasi inovasi pengajaran dan pembelajaran, seterusnya mendapat pengalaman dan pengetahuan baru dalam menangani situasi tersebut. Kaedah flipped classroom yang tidak asing lagi dalam proses PDP diolah agar sesuai digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran di atas tadian demi meneruskan konsep pembelajaran secara kendiri atau student-centered learning. YouTube menjadi pilihan pengajar bagi menempatkan kesemua video pengajaran secara sistematik dalam bentuk playlist di mana para pelajar terlebih dahulu dikendaki untuk menonton mengikut kelapangan masa individu sebelum masa kelas sebenar. Berpandukan formula PTG, bahan pengajaran dalam klip juga diatur dan dibahagikan kepada tiga, iaitu bahan pengajaran, aktiviti pembelajaran dan pentaksiran. Di samping itu juga, pelajar masih dapat berinteraksi antara satu sama lain melalui ruang perbincangan yang disediakan oleh para pengajar seperti forum, OU blog dan feedback. Sebagai tindakan menyantuni pelajar yang menghadapi kesulitan akses kepada aplikasi panggilan video rasmi universiti WebEx di samping melestarikan keberkesanan kelas online, pengajar terpaksa mengambil beberapa langkah alternatif seperti menggunakan Google Meet, Telegram dan WhatsApp di mana setiap satunya mempunyai fungsi yang memudahkan di era pandemik maupun endemik. Di samping itu juga, bahan dalam bentuk augmented reality AR juga disediakan bersama modul pengajaran yang boleh didapati oleh pelajar. Melalui bahan AR ini, pelajar boleh mendapatkan bahan pembelajaran tambahan dalam bentuk video AR yang berfungsi sebagai elemen pengukuhan kepada pemahaman yang disampaikan dalam modul. Lain-lain alternatif yang dipelopori guru atas pengalaman sepanjang hampir 2 tahun mengajar jarak jauh, Google Drive menjadi platform penyimpanan awan terbaik bagi menyelesaikan masalah terpencil seperti kedudukan pelajar jauh di pedalaman dan pelajar istimewa dalam terus menyediakan akses bahan dan penilaian subjek tanpa jurang. Kepelbagaian dan variasi penggunaan bahan bantu mengajar berjaya menjadikan guru-guru lebih berinovatif dan fleksibel mengikut keperluan semasa dunia pengajaran. Usaha para guru ini jelas dihargai oleh para pelajar dan kami berharap dapat terus menambah baik mutu perkhidmatan pengajaran di masa akan datang. Prihatin kepada keadaan semasa para pelajar, guru mengambil langkah proaktif dengan mengubah suai kaedah dan platform penilaian yang lebih relevan dan realistik. Misalnya, penilaian lisan pelajar semester 1 diploma dikehendaki menghasilkan vlog pendek berdurasi 5 minit sesuai dengan keberadaan pelajar di rumah sepanjang PKP. Sementara bagi pelajar sarjana muda semester 1, penilaian projek video berkumpulan adalah melalui playlist yang mengandungi senarai video setiap ahli. Melalui kaedah ini, penilaian kerja berkumpulan dapat dikekalkan dengan lebih mudah dengan kekangan yang dihadapi. Selain aspek kaedah penilaian, platform pentaksiran juga menjadi sumber penyelesaian terhadap cabaran yang dihadapi. Dalam meneruskan penilaian lisan seperti amalan kebiasaan, company presentation yang sebelumnya dilakukan di dalam kelas, kini dilaksanakan di YouTube. Kaedah ini memudahkan dan disambut baik oleh para pelajar. Dalam mempelbagaikan platform pentaksiran, Flipgrid menjadi salah satu pilihan. Antara kelebihan Flipgrid adalah kemudahan menempatkan para pelajar mengikut kumpulan. Flipgrid memudahkan para guru memantau kemahiran bertutur pelajar melalui topik yang ditetapkan. Fleksibel, efektif dan efisien menjadi penyumbang dan daya penarik kepada keterlibatan pelajar menggunakan platform ini. Kandungan video ini telah membuktikan bahawa cabaran-cabaran yang dihadapi dalam PDP dapat ditangani dengan berkesan. Setiap tindakan dan perubahan yang dilakukan adalah demi memastikan hasil pembelajaran dapat dicapai dalam pada masa yang sama sensitif terhadap keadaan para pelajar. Kebergantungan PDP kepada rangkaian dan liputan internet tidak dapat dinafikan lagi. Keadaan mungkin tidak menyebelahi pelajar kerana faktor-faktor geografi, ekonomi dan lain-lain. Adalah menjadi tanggungjawab kami untuk mencari penyelesaian terbaik bagi pengajar dan pelajar. Di Pusat Pengajian Teras, kami menyahut transformasi pendidikan UNIZA dalam mereka bentuk semula struktur kurikulum, menginovasi kaedah pembelajaran dan pengajaran serta mempelbagaikan teknik penyampaian pengajaran dan pada masa yang sama memberikan suntikan kerohanian serta sentuhan insani kepada kursus-kursus universiti.